بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وألا ونفع في علمي في دارين آمين. فالتوبة مفتاح لكل عبادة وأساس كل الخير أجمع أسمع. Maka taubat adalah kunci bagi setiap ibadah dan dasar setiap kebaikan seluruhnya. Asmal ajma'a asmala taukid. Jadi kalau kita mau sukses taubat itu minta maaf. Jadi taubat itu adalah minta maaf. Jadi kalau kita punya salah, minta maaf. Ya, yeah. Baik sama sesama kita makhluk, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salah. Apalagi salah kita diketahui oleh teman kita, oleh orang tua kita, oleh guru kita, umpama kita salah, berbuat salah, apalagi ditambah hati kita nggak enak, nah ini langsung minta maaf. Apalagi ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, perbuatan kita dosa, buru-buru kita minta maaf. Jadi kalau sudah dapat pintu maaf itu, ya, silakan masuk. Tapi kalau belum dapat pintu maaf, nggak bisa masuk. Makanya malam Lailatul Qadar kan kita, kalau ketemu malam Lailatul Qadar itu minta apa? Minta ampun. Iya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Karim, begitu. Artinya apa? Kita minta ampunan dosa, karena itu kuncinya. Taubat, istighfar, istighfar, taubat, minta maaf maksudnya. Dan jangan kita jangan minta, apalagi minta udah salah itu perbuatan kita minta, jangan diminta. Ya udah salah tuh perbuatan tapi diminta itu jangan. Apa maksudnya? Umpama ada peraturan ya di pesantren, kita minta, padahal itu salah, enggak boleh kita minta. Sama dengan kita berbuat dosa sama Allah, ya Allah, aku pengen berzina, boleh ya Allah ya, enggak tahan soalnya. Kesel enggak tuh Allah begitu? Jadi kalau ada kesalahan tuh jangan minta. Ya, berbuat diam-diam aja jelek, bagaimana minta? Kesel. Jadi kalau sesuatu yang salah, jangan sampai kita berbuat. Nah, kalau kita udah berbuat salah, bertaubat. Nah, kita pengen sama Allah, pengen ibadah, ya. Besok pengen masuk bulan Ramadan, maka bekal apa yang harus kita miliki? Yang paling pokok adalah taubat. Biar apa? Biar besok enak ibadahnya. Biar apa? Biar kita diizinkan oleh Allah ya duduk di keheningan malam, berdiri di keheningan malam, duduk simpu di keheningan malam, puasa dengan tingkatan yang tinggi. Subhanallah. Orang ibadah kepada Allah itu izin dari Allah. Orang ibadah kepada Allah dengan penuh khusyuk
Semangat itu izin dari Allah. Maka untuk memperoleh izinnya Allah adalah taubat. Enggak bisa kita mau rajin aja ibadah tapi pengen rajin, enggak bisa. Taubat dulu. Minta maaf dulu. Ente punya salah enggak? Minta maaf, diam aja. Ini ya, tidak diizinkan. Minta maaf. Walaupun beliau Maha Pemaaf, Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi manusia. Walaupun beliau Maha Pemaaf, Allah Maha Pemaaf, tapi adabnya kita wajib taubat. Nah, apalagi manusia. Kalau kita punya salah sama orang tua, sama guru, dalam peraturan, dalam apa semua, di pesantren, di majelis atau di mana gitu, minta maaf. Dan jangan ulangi lagi. Ai fataubatu, maka taubat anizunubi, dari dosa, biruju'i, dengan kembali ila sattaril uyub, kembali ke kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Penutup aib. Adalah taubat itu miftahus istiqomatil ma'idina, kunci istiqomah orang-orang yang cenderung, ya, yang cenderung ya memperbaiki diri. Ya. Istiqomah, kunci istiqomah orang-orang yang cenderung kepada Allah, cenderung untuk memperbaiki diri. Bisa juga begitu. Wa mabda'u tariqis salikina, dan awal ya permulaan jalan orang-orang salikin, orang-orang yang menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salik ini istilah dalam tariqah. Itu taubat. Taubat, ya Allah. Maafin saya, ya Allah. Wa awwalu iqdamil muridin, dan awal langkah para murid. Awalnya. Wa ra'su malil faizina, dan modal harta orang-orang yang sukses. Jadi orang yang sukses itu modal harta, modal pokoknya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu modal pokok. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Nah, usaha kita jangan sampai berbuat salah. Apalagi kita udah tahu kalau ini perbuatan salah, jangan sampai kita kerjain. Jangan sampai. Apa enggak malu kita udah ini dibilangin haram, kita masih kerjain aja, atau dalam peraturan kita masih kerjain? Jangan. Jadi orang yang sabar, patuh dalam ya perjalanan menuju ya kesuksesan. Wa matla'ul istifa wal ijtiba ilil muqarrabina, dan tempat ya ya tempat memunculkan pilihan dan pengumpulan hikmah-hikmah bagi para muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatnya beliau didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu, perkataannya, ajma'ah ta'kidun likulil khair, ta'kid bagi perkataan lapas kulil khair. Li'annahu, karena bahwasanya dia itu ya biniyatil idofati, dengan niat idofah, au bikaunihi, atau dengan keadaannya, alamu jinsin, alam jenis. Wahuwa, maka dia itu ma'rifatun ma'rifat. Waqaul, dan perkataannya, asmala ta'kidun sanin, taukid yang kedua.
Li'annahu, karena dia, bahwasannya dia itu ya dulu menunjuki ia ala sumulin atas meniputi, ala sumuli atas meniputi, bimakna amatihi au kulihi, ay kulihi, dengan makna umumnya, artinya seluruhnya. Ya, jadi apa, mesti bertaubat, taubat benar-benar taubat kepada Allah. Kita pengen menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai enggak taubat, minta maaf. Jadi kalau kita salah, minta maaf. Dan tadi saya katakan, kalau ada perbuatan salah, umpama di pesantren ya, ada ini enggak boleh, dilarang, jangan diminta. Ya, jangan diminta. Masa yang dilarang minta, jangan. Ini kurang adab, terlalu berani. Seperti tadi, ya Allah, aku pengen zina, udah nggak kuat. Ya, boleh gua gitu? Ya nggak boleh. Ya, sama peraturan pesantren, umpama ini nggak boleh, jangan kamu minta. Namanya kurang adab. Ya, segini aja lah ya, nanti panjangannya. Wallahu a'lam bishawab.